tapi tidak masalah karena tiba-tiba sudah ada damage datang lagi dan sudah mengakhiri. Sakarita pun sudah menumbangkan seorang si Fani pun tidak bisa menerima hal itu. Sipal masih bisa kabur dengan bantuan Time Journey dari seorang Diggy. Seorang Kajar bisa dinyalakan, coba mengusir satu sekolah teman dari Mongelangsi, tapi baru Mongelangsi masih coba untuk melanjutkan untuk dulu, dan Esmeraldanya pun masih bisa dijaga oleh seorang Diggy. Sekarang mereka dipukul mundur kembali karena Fani udah mulai hadir. Ada juga pergerakan dari Lolitanya yang mengeluarkan Guardian Bulwark melindungi pergerakan dari rekan-rekannya agar tidak bisa terkena hit yang diberikan oleh pemain dari MPR Delphin. Hanya saja dari inner turret yang bisa langsung diamankan, karena sekarang Fani yang maju kembali lepas lagi epic di dalam kepala Faninya yang langsung hilang karena dikeroyok. Karena pelera dikejar, 3 player 1 ber HP tersisa. Kajah pun langsung saja menangkapnya, tapi langsung saja counter balik di mana Torn of Memory membuat pemain itu kembali lagi hadir pada seorang dari seorang gajahnya dan Blaze. Di dalam area tersebut ya, dia kami bermain satu pun main ke bawah. Dan sekarang ini parahnya di area main Blue Glacier dan War X. Sekarang yang makan juga lain kalau sudah menjadi tinggal dan juga air udah ada sebuah kemungkinan yang sangat cepat. Ini bro dia berhasil ditempatkannya di area yang berbeda. Untuk pergerakan dari Kadita hanya ada sepersekian lagi dari seluruh SP yang dia miliki. Masih berhasil kabur. Numemblas nya kena untuk di bagian belakang oleh Time Journey. Masih bisa selamatkan di atas sekarang. Ya, tapi rojurnya telah ada pasti. Blue Glacier sustain lagi, ada saja masih tertinggal 2 level. Belum paling lagi. Udah pergerakan dari Blaster langsung dengan Lolita juga gak bisa kemana-mana. Lolita yang jauh di atas sana, Tamara yang misalnya dia masuk bagian dalam dan untungnya dia bisa kabur malam hari sekarang. Siap dan sepertinya dari MPR Delphin harus mengambil nafas yang lebih jauh. Ini pertemuan dari Lolita di video yang berbeda, salah satu sosok yang sangat-sangat mengacau sekali di pertandingan berkali-kali. Dan sekarang kesempatan terbuka bebas hingga membuat MPR Delphin pun 3 kali kemenangan berhasil dikantong. Yang ada dan pada akhirnya Blacksus pun sudah di pop up, tapi dari sisi mati lentumbangkan Yuzong masuk dengan naganya mencoba menghilangkan Kairi terlantar dengan ada Tinker dan masih bisa ditumbangkan oleh seorang Kazami. Seorang Surala ini ditumbangkan saja Lucy Cressia masih bisa aman juga. Gila, mencoba untuk kabur kali ini dengan Wolf Trapping Machine-nya, dan tapi ternyata sudah di tangan Mon. Ditambah dengan dari Kazami yang membantu pergerakannya, ini membuat teman-teman dari Mopi Nervous berada di atas angin. Tapi ternyata sebuah absurdnya luar biasa banget, langsung membawa teman-teman yang lain untuk datang. Lips kali ini mendapatkan 1 poin juga. Ya, yes, kalau lihat dari itemnya, tapi kayaknya ada teamfight dulu. Dan Founder-nya udah masuk itu Goni, dan Pinat mau gak mau harus melakukan flicker, tapi kabelnya mulai masuk. Deadly Clutch-nya hanya untuk mendapatkan poin-poin HP saja, tapi silai teman-teman dari Morminerva kali ini kehilangan 2 membernya. Bahkan lihat itu mungkin dikeluarkan oleh seorang Moon yang dikejar ke arah belakang sana, bahkan ketika itu dikeluarkan. Tapi Fani dengan kabel-kabel yang montek-montek ke arah belakang. Falling Star pun dikeluarkan bersama dengan Deadly Clutch. Tapi lihat Kazami menjadi penyelamat bagi teman-teman dari Morminerva, sehingga mereka masih bisa stand up melakukan teamfight lagi dan lagi. Dan ya, Sinus menjadi korban pertama setelah Mikasa tadi juga dua silang. Falling Star pun dikeluarkan lagi dan yes, SS-nya gak ada. Ini time to shine untuk anak-anak Lunanera. Double kill, Falling Star yang masuk ke dalam tubuh Yozong. 3 member Morminerva pun harus hilang. Yang kuat. Apa permasalahannya kita sih terhadap oleh Roger dengan immortality-nya digesek, gesek, gesek, gesek terus, gesek terus, Pak. Dan masih mendatangkan semua insight ke beberapa tanya yang untuk masih diamankan oleh Pak Kito. Tapi Dominion Blast sudah di flicker. 2 player pun didapatkan. Tapi pada akhirnya sudah ada serangan balik lagi juga dari seorang Veteran Strike dari Varsha. Tapi langsung saja dinaik begitu saja oleh Tamara. Tamara pun tidak bisa menerima. Noh, lihat noh, Lycan Force-nya buset dah kena satu area damage-nya udah mulai berasa. Jam 12. Berasa mundur ke bagian belakang, 19 juga udah connect. Ada satu lagi pergerakan Federal ke di bagian belakang. Namun ternyata untuk kali ini, untuk Black Dragon Formula belum mendarat. Karena sekali ini mendarat, darahnya sisa segitu. Mau pergi ke arah mana, apakah dia akan langsung masuk lagi dengan Freeze Jamming ke Dragon Tail-nya? Tidak, ternyata karena Bane. Langsung dua kali ada indikasi di mana ada Yuzong yang sudah melihat memakan beberapa orang dari Pong Minerva. Tapi lain sisi ada Lolita yang hanya ditumbangkan saja, tapi dulunya berhasil menang.
menangkap orang juga dan juga menumpangkan saja baby cookie pun Dylan Cici tidak bisa melakukan banyak hal mengingat Roger yang langsung menggerger ke arah depan sana. Dylan Cici 2 play tersisa tapi damage yang sangat sangat besar tidak ditampung sama sekali ini. Waduh. Bas menerangkan double kill, mati oleh tumbangkan bisa saja, tapi Brody belum membalaskan dendam yang lain tumbangkan. Ada Numenium Blaster 3 atau koneksi bersama, tapi karpet sudah dijalurkan. Keluar aja tuh. Aduh, tapi Numenium Blaster di bagian atas udah langsung kena karat. 3 orang baik banget, satu orang jadi korban. Tidak sempat untuk menggunakan Plexusnya dan dia akan menjadi korban. Ada Saik